Dapur Berita Artis Terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Jerih payah Aisyarani tak dihargai, sosok adik Syahrini kini diduga terlilit utang usai sang kakak pilih pensiun jadi artis. Sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok penyanyi yang kini vakum dari dunia hiburan tanah air, Syahrini. Sudah bukan rahasia lagi, sosok Syahrini memang cukup fenomenal di dunia entertainment Indonesia. Istri pengusaha sukses Reino Barak tersebut diketahui cukup sukses sebagai seorang penyanyi hingga masuk jajaran artis kaya raya. Tak sampai di situ saja, meski kini telah pensiun dari dunia hiburan, usai dinikahi Reino Barak, kekayaan Syahrini juga tak berkurang banyak. Namun siapa sangka, meski sang kakak sukses sebagai artis, adik Syahrini kini malah jadi sorotan. Bukan tanpa alasan, Aisyarani baru-baru ini mencuri perhatian lantaran diduga terlilit utang yang cukup fantastis. Bahkan adik Syahrini tersebut kepergok belum bayar tagihan saat membeli barang-barang mewah. Sudah bukan rahasia lagi, sosok adik Syahrini dikenal sebagai sering berpenampilan nyentrik dan tak kalah mentereng dari sang kakak. Seperti halnya penampilan dan gaya Syahrini yang cetar membahana, sosok Aisyarani juga sering menggunakan barang-barang mewah. Melansir dari grid.id, baru-baru ini hal mengejutkan dibongkar oleh seseorang mengenai adik Syahrini tersebut. Hal mengejutkan tersebut terbongkar bermula dari percakapan lawas Aisyarani. Lewat percakapan tersebut terlihat Aisyarani menagih barang-barang yang telah dibelinya namun belum dibayar. Bahkan tak hanya itu saja, ia juga meminta sosok tersebut untuk mengirimkan barang yang telah dipesannya. Namun dalam percakapan, sosok tersebut mengungkapkan alasan mengapa barang tersebut belum sampai ke tangan Aisyarani. Siapa sangka, netizen justru dibuat salah fokus dengan kata-kata terakhir dari sosok tersebut pada orang yang diduga Aisyarani. Ia seakan menagih bayaran dari barang-barang yang dipesan oleh Aisyarani. Chat tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram @danunyinyir9ribon99. Terlihat Aisyarani awalnya menagih barang-barang yang dipesannya kepada akun bernama @ninakaginda. Ia pun bertanya apakah barang-barang seperti tas dan baju yang dipesannya sudah datang. Barang saya sudah datang semua belum, Mbak? Halo, baju-baju saya, tas saya, Mbak Eling, @ninakaginda, ujarnya di sebuah kolom komentar. Wanita bernama Nina itu pun mengatakan kalau ia sudah sempat mengirim barang-barang itu. Sayangnya ketika dikirim tak ada orang di rumah. @ninakaginda, @sih55, aduh bawel banget ye. Baju-baju tas sudah dikirim dari kemarin ye, gak ada di rumah. Sekarang udah di Singapurnya aja. Gila ya, cepet moleh, jumpa, jawab Nina. Aisyarani pun kembali membalas dengan berharap bisa bertemu segera. Terkenal jadi artis kontroversi yang suka cari masalah, Nikita Mirzani beri pengakuan mengejutkan soal orang di belakangnya, gua disuruh. Nama Nikita Mirzani memang lekat sekali dengan yang namanya kontroversi. Hal itu lantaran sikapnya yang kerap ceplos-ceplos membuka kesalahan orang lain di sosial media, hingga berakhir dengan perseteruan.
Usut punya usut, sikap Nikita Mirzani itu bukan karena dirinya saja, tapi ada orang di belakang Niki yang juga berperan dalam setiap perseteruan yang terjadi karena ulah kekasih John Hopkins tersebut. Hal terungkap dalam unggahan TikTok akun @ekosobirin yang sudah diunggah. Unggahan itu kembali menuai sorotan karena saat ini Nikita Mirzani sedang berseteru dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Sosok di balik Nikita Mirzani pun yang penuh keberanian itu pun akhirnya terbongkar dan sosoknya adalah Fitri Salhuteru yang berperan sebagai dalang dalam setiap perseteruan yang diciptakan oleh kekasih John Hopkins tersebut. Hal itu rupanya akan berhenti jika memang sudah ada arahan berhenti dari Fitri. Kalau sudah disuruh war-war, enggak akan berhenti, mau siapa kek yang turun, mau jabatannya apa kek, enggak ngaruh. Pokoknya kalau Kak Fitri bilang war-war, tapi kalau Kak Fitri bilang stop, pasti akan sepi tuh Instagram, tambahnya. Di sisi lain, Fitri Salhuteru pun sudah pernah mengakui jika memang dirinya merupakan orang di belakang Nikita Mirzani. "Jadi aku emang dalang dari backingnya Nikita," tegas Fitri sambil tersenyum.